masih gelap-gelap. Halo my friend, bertemu lagi bersama aku di channel pertama aku, yaitu vlog pertama aku. Ya, pada tugas ini aku akan melengkapi tugas pertama aku. Jadi di sini aku akan memperkenalkan diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Labiba dan saya dari UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi dan juga jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Iya. Nah, sekarang kita bicara tentang skill nih. Kalau skill sih ditanya skill, aku masih belajar ya. Skill masih belajar banget, masih belajar di masih di bawah sih daripada kakak-kakak yang udah pinter-pinter banget. Skill, aku pernah belajar jadi MC dan juga public speaker, oke? Dan ternyata gak mudah loh jadi public speaker. Lumayan, maka dari itu, dari skill ini, aku akan mengembangkan di DNK TV. Itu makanya alasan aku kenapa mengikuti DNK TV, yaitu untuk mengembangkan bakat yang tertimbun, terpendam, pokoknya yang paling tertentu. Baik, alasan aku mengikuti DNK TV yaitu untuk meningkatkan kemampuan bicara di depan umum atau menjadi public speaker yang baik. Kenapa sih? Soalnya kalau waktu kita bicara di depan sering banget merasa grogi atau apa-apa-apa gitu ya. Jadi mereka menjadi hantu yang sangat menakutkan. Nah, dari DNK TV, aku ingin belajar menjadi public speaker yang baik dan juga sampingannya bisa mengedit foto dan juga video dengan baik. Dan untuk kontribusi DNK TV, kontribusi dan komitmen dalam DNK TV, insya Allah aku siap untuk belajar menjadi yang lebih baik. Bukan menjadi yang terbaik, tapi menjadi yang lebih baik gitu. Soalnya kenapa? Kalau aku menjadi yang terbaik, nanti yang terbaik udah selesai. Jadi aku maunya yang lebih baik. Karena lebih baik akan selesai, kita belajar lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke teman-teman, cuman itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan pertama di vlog pertama saya. Dan jangan lupa like dan subscribe my YouTube channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.